Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menafsirkan tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang begitu dalam maknanya, mereka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal Qur'ana lam yanzil yukadzib ba'dahu ba'dan." فما عرفتم منه فاعملوا وما تشابه منه فآمنوا. Allah tidak menurunkan ayat Al-Qur'an untuk digunakan perbalahan satu dengan yang satu. Satu guna ayat, satu guna ayat. Hantam ini, yang ini hantam ini. Yang ini guna ayat, yang ini guna ayat. Dia orang tak sedar kalau dia mengadu domba ayat Allah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memuaskan dan memperbetulkan hujahnya dan fahamannya mengikut apa yang dia paham tentang ayat ini, yang lain pula sama. Orang-orang yang hatinya ada masalah akan selalu mencari ayat-ayat yang ada mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, yang abstrak, yang belum dapat dipastikan maknanya dan hanya diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedarkan diri memperjuangkan apa yang dia paham dengan tergelincir mengadu tentang firman Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah ketika melihat para ashabah duduk dan menggunakan satu gunakan ayat, satu guna ayat, maka Nabi ambil batu dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan debu. Afwan, ambil debu dilempar. Abi hadza bu'ithu ilaikum? Adakah dengan ini aku diutus kepada kamu nak guna ayat satu, guna ayat satu dan diadu satu dengan yang lain? Itu yang saya ajarkan kepada kamu? Yang kamu tahu, buat. Yang kamu tak tahu, berimanlah kepadanya. Adapun nak guna paksakan pemahamannya untuk memperbetulkan dan menyalahkan kepada orang lain, ini adalah at-tajri Allah. Dia melangkahi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-firman-Nya. Ini perkataan-perkataannya. Siapa kita nak menafsirkan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah yang kita tak tahu? Maksud Allah apa yang saya paham? Mula bila dapat wahyu daripada Allah yang maksudnya Allah apa yang anda paham? Wahakadha, berhati-hati di dalam menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak digunakan menghantam kepada ayat-ayat yang lain. Yang tahu dibuat, yang tak tahu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.